Iconic Muta. Stories and tutorials. Welcome to channel Iconic Muta Tempat Story to Dalam Tutorial. Mendiagnosa gambar check engine pada mobil Honda Jazz. Langsung saja kita markisi. Mari kita eksekusi. Langkah pertama, kita scanner menggunakan scanner fog wheel untuk melihat sensor apa yang bermasalah. Pertama kita pilih OBD pada layar scanner fog wheel, terus pencet tombol OK. Kemudian kita pilih auto scan. Tunggu sampai scanner membaca kerusakan yang menyebabkan gambar check engine menyala. Terus kita pilih kode font pada layar scanner, lalu pencet OK. Ternyata ada 3 masalah penyebab gambar check engine menyala. Kemudian kita coba hapus data yang bermasalah dengan cara tekan tombol F3 untuk memastikan sensor apa yang benar-benar rusak. Setelah kita hapus data yang bermasalah dan ternyata sensor oksigen yang menyebabkan gambar check engine pada mobil Honda Jazz menyala. Langsung saja kita lepaskan sensor oksigen yang sudah rusak menggunakan kunci 22 atau kunci khusus sensor oksigen. Letak sensor oksigen itu sendiri ada di knalpot, tepatnya di bawah mobil. Ini bentuk dari sensor oksigen pada mobil Honda Jazz setelah dibuka. Kemudian kita ganti sensor oksigen yang rusak dengan sensor oksigen yang baru. Dan pastikan soket pada sensor oksigen terpasang sebelum kita hidupkan mesin. Kemudian kita hapus data yang bermasalah dengan menggunakan scanner fog wheel. Dan alhamdulillah gambar check engine pun menghilang dari pandangan mata. Terima kasih atas waktunya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial.